Halo bunda-bunda. Kali ini Mbak Lina mau bikin es gurukul, semangka, melon, dan pisang. Tapi pilihan buah-buahan sesuai selera ya. Mau tahu caranya? Simak video berikut sampai selesai. Pertama, kupas dan potong-potong buah-buahan yang mau kita pakai. Ini saya pakai semangka, melon, dan pisang. Setelah semua buah-buahannya dipotong, tusuk menggunakan tusuk sate mini seperti ini. Setelah semua tertusuk, masukkan ke dalam freezer selama 1 hari atau sampai beku ya. Selanjutnya, panaskan minyak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api dan tunggu hingga dingin. Sementara itu, campurkan coklat bubuk dengan gula halus. Aduk-aduk. Lalu, tuang minyak yang sudah dingin. Aduk rata. Hingga seperti ini. Lalu tuang ke dalam gelas supaya mudah untuk mencelupkan buahnya ya. Kemudian keluarkan buah-buahan dari freezer. Lalu celupkan satu persatu. Dan taburi dengan sprinkles. Oke bunda, jika bunda-bunda suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Biar saya tambah semangat bikin videonya. Terima kasih. Es gurukul ini wajib dicoba ya bun. Anak-anak pasti suka. Dan juga bisa untuk ide jualan. Satu tusuk ini bisa dijual dengan harga 1000-an saja sudah untung loh bun. Setelah semua tercelup coklat, diamkan hingga mengeras. Dan ini hasilnya bunda, es gurukul. Cantik ya bun. Dan rasanya, enak dan segar banget. Selamat mencoba bunda.